daerah sana itu Musufana, karena cuma itu daerah yang mengaruh. Pada waktu habis potong padi. Pada mulanya itu namanya orang tua itu Pompakila Allah katanya namanya. Itu mengembara. Dia mungkin orang kaya. Jadi dia mengembara ke kanan. Waktu dia di rantau, kerantauan, meninggal itu orang tuanya, bapaknya. Nah, setelah dia pulang, karena dia tidak tahu bahwa bapaknya telah meninggal. Setelah dia pulang, tanya, mana bapak? Bapak sudah meninggal. Rupanya pada saat itu tidak puas dengan apa kerbau yang dipotong waktu meninggal bapaknya. Dan sudah terlalu ingin mau lihat bapaknya. Dia bilang, hey, saya mengambil bapakku kembali, mau ku ulang, ku bikin ritualnya. Ya, arti mengaruh yaitu mengeluarkan orang yang sudah meninggal dari kuburnya kembali. Untuk diadakan ritual ke anak pandi itu tentang kematiannya. Jadi seolah-olah sudah dikatakan bahwa sudah sampai di atas surga lah itu. Ya itulah yang diaruh karena sudah itu tadi kita katakan bahwa belum cukup matinya kalau tidak diaruh, kalau orang yang memang wajar diaruh. Dipotong itu kerbau, kalau sudah dikasih keluar orang mau diaruh dari liang kubur, dipotong babi satu namanya pembokoran. Nah itu untuk orang-orang yang dikasih tinggal dalam liang kubur itu, artinya tidak ikut diaruh. Itu nah, dipotong babi kecil ya
pembukuran. Dan harus bungkus merah, ada lagi namanya di sawok panik, itu tiga di kaki, di tengahnya dan di kepalanya, lalu ada yang apa itu ukirannya di belakang dengan di kaki itu perandangan namanya itu spesial Pandegulau namanya. Nah, mengukir itu orang mati, itu yang tahu semua itu. Ada itu yang tahu. Ya, kalau di P5, ya biasa juga diukir. Biasa ditaruh juga itu sawangnya satu. Kalau sudah di P5 suku itu, ya ditaruh di sawak gitu. Satu. Ya, mandu diukir. Ya, biasanya itu ukirannya itu emas di tempa itu. Pakai ukir-ukir itu. Nah, bungkusnya kalau yang di Pandan merah melulu. Begitu juga orang di P5. Ya, kalau orang itu, ya biasa di bungkus putih atau ya masih kuning-kuning. Tapi kalau sudah diaruh, bisa sudah ada bungkus merah semua. Orang empat, ya kuning. Kalau sudah diarung, kuning semua. Dengan yang tiga. Dikasih kuning semua itu bungkusnya. Itu ditandai bahwa sudah mediar. Ya. Kemudian baru dibawalah itu yang mau diaruh ke tempat pengaruhan di lapangan terbuka dengan diharap keluarganya pakai diistilahkan kalau selama orang di tempat mengaruh itu mak titing. Nah itu sarung tenun yang belum dijahit jadi sarung baru habis di tenun itu dipakai mak titing pakai semua itu. Ya marak itu orang meninggal dan biasanya itu ya ada beberapa orang pokoknya seberapa orang yang mau diaruh nah itu semua diaruh dengan mak cicing dengan mak pakaian hitam semua hitam ya kadang ada yang tidak tapi yang keluarga itu sebaiknya pakaian hitam semua diharap ke tempat yang sudah dibitang untuk latang tempat mengaruh. Thank you.
sudah. Ya itu namanya keramaian. Jadi kadang kita orang, anak-anak, orang lain, ya, yang menangis itu yang masih merasa berduka sama orang tuanya. Hanya gembira bahwa kita bisa lagi diarok, petik lagi wengar. Kita ketemu lagi, lihat mayatnya orang tua kita. Itu kalau dibawa ke kubur itu orang-orang mati yang dipotong kepala itu, ya orang itu main berjalan. Nah, baku siram air, baku lempar-lempar, tapi jangan lempar batu. Lempar apa namanya? Ya lumpur, baku lempar lumpur. Biasa baku main di air. Pandan itulah dibilang ada tuh di pandan yang seriala tidak terhitung itu banyaknya kerbau dipotong, ya, atau dibilang orang Tator itu sapuran dana. Nah, kemudian ada yang 40 kerbau, ya, itu yang macam di pandan. Kemudian yang dibawanya lagi 21 kerbau, ya. Nah, inilah orang di pandan ini. Ya, kalau orang di P5, ada yang 15 paling di atas, baru 9. Ya, kalau yang 15 itu namanya P5 suku. Kalau 9, ya kebau, ya itu biasa dikatakan Taluk Kasera, di Taluk Kasera. Ya. Kemudian di bawahnya lagi itu orang di P5, orang di Batang Tedung, 7 kerbau. Ya. Nah, kalau sudah itu di bawahnya lagi orang 7 kerbau, 4 kerbau. Nah, itu dibilang itu di Padu Taman. Ya, atau di Pak Lembangan sama. Nah, kemudian di bawahnya lagi yang di Basebayu, yaitu Talu Kerbau. Ya. Nah, di bawah lagi, yang bukan lagi di Aro, 2 kerbau, 1 kerbau. Bisa di Aro, yang 2, 1 atau tidak ada, asal di apa namanya, ditambahkan itu kerbaunya. Misalnya meninggal sekarang, 2 saja kerbau dipotong. Ya. Nah, kemudian mengaruh tahu tidak diaruh. Tetapi kalau dipotongkan kerbau lamanya, itu namanya diranganan, menjadi cukup 3, ya, bisa diaruh. Begitu juga yang 1, ya, kalau diranganami lagi, dipotongkan kerbau 1 atau 2, pokoknya cukup 3 baru bisa. Nah, kalau ditambah terus sampai berapa, ya nanti kita punya kehendak puas, baru diaro, ya, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang tidak punya kerbau atau tidak bawa kerbau waktu meninggal, bisa dipotongkan namanya Dipak Pilaran. Sudah Dipak Pilaran, ya berikutnya lagi dia potong lagi, ya, namanya lagi di Ranganan. Nah, sudah di Ranganan terus, ya bisa lagi dia kalau sudah cukup 3 atau
4 ke atas 17, pokoknya kekuatan itu keluarganya. Ya, itulah rentetannya pengaruhan. Sampai di sana itu ya, dikasih masuk di dalam latang, lalu disusun yang membawa latang harus ditaruh di tengah-tengah, nah, kemudian seperti pengaruhan ini. Nah, itulah peraturannya yang dipandang dulu balatan. Kalau tidak ada yang orang dipandang, yang dipelima itu balatan. Dan tetap bagian potongan kerbau, itu seperduanya kerbau. Baru yang dibawanya ada sang tepo, dibawanya lagi sama leso, temannya bawanya lagi sang daluk. Dan pinggirnya lagi sang bidang bau. Nah, kalau tidak ada orang dipandan, orang dipelima. Kalau tidak ada orang dipelima, orang itu di batang tedung. Kalau tidak ada orang di batang tedung, lantas cukup orang 4 kerbau nak bawa itu 8 orang, ngaruh juga. Tapi tetap satu kerbau dipotong, dibagi-bagi. Ya, kalau tidak ada orang empat kerbau yang bawa 8 orang, yang 3 kerbau tapi harus 16 orang. Nah, itulah batasnya orang mengaruh. Nah, dan tetap satu kerbau dipotong itu. Ya, babi itu masing-masing ada yang dibilang. Kalau zaman dulu ini, pesan orang tua dibilang lipat dulangan. Karena tidak puasnya, sampai dia bilang, kalau saya punya perlakuan ini salah, mendatangkan ketidakbaikan, keburukan, saya yang tanggung sendiri. Tapi kapan ini mendatangkan kebaikan, yaitu kebaikan kita bersama. Pada saat itu orang bilang, ya baiklah, sebab katanya bahwa semua baik tanaman maupun hewan-hewan maupun manusia itu berkembang biak semua.
Ya, artinya ada kebaikan yang luar biasa terjadi. Maka, nah itulah sebabnya dijadikan kebiasaan. Ibadah yang akan dibawakan oleh atau yang dipimpin oleh Bapak Pendeta dengan hormat saya sekalian Pendeta Martin Kristina. Dan semua hanya itu buat daerah yang melakukan itu. Dari Panak, mulai dari Garowok ke Panak, ke Nusu. Itu saja. Daerah lain itu kami rasa tidak ada. Tapi sekarang saya biasa diambil mie hari ini, nanti besok baru. Makanya hari ini diambil, dibawa di tempat letangnya itu. Tempat mengaruh, bermalam di situ. Lihat mak badong. Nah, besoknya baru bikin itu acara. Tapi kalau sama dulu itu, ini pagi dikasih keluar, ya dibikin itu acara, ya langsung dikasih kembali. Satu hari saja. Mak Badong, biar siang, biar malam, ada juga namanya Mak Sailo, ada Mak Rencong, ada semua. Ya, itu tanda, apa namanya, tanda menangis lah, tanda duka kepada yang meninggal itu. Cuma, itu kata-katanya ada yang... Ya, kata-kata namanya berduka, tapi ada juga kata-kata yang seolah mengagungkan dia bahwa dia orang besar, orang kaya, sudah sampai di nirwana sana. Ya. Jadi ada berduka, tapi ada yang menghibur kita di dalam. Pembaluran itu dilakukan karena memang ya sudah seperti itu budaya di sini yang bisa masuk di kalangan seperti ini ya, dan juga ya bungkus juga sudah rusak, itu bisa diganti. Kemudian warna balon itu ya tidak bisa sejenis, sesuai dengan tingkatan juga. Sebenarnya menurut sejarah dulunya itu hanya satu hari saja, tetapi ya mungkin karena zaman-zaman sekarang ini sudah ada peningkatan, meningkatkan budaya di Lembang Nusu ini, makanya satu hari satu malam, keluar sore ya besok sore baru masuk kembali. Itu tanda duka cita aja ya bagi orang ini, ya keluarga laki-laki ya yang ya, melakukan badung itu. Sarobatina. Ya. Pihak laki-laki dilakukan acara badung yang seperti pengaruhan ini, itu wajib dilakukan sarobatina dan kaum laki-laki. Ya masing-masing dengan kebiasaan di daerah masing-masing. Macam di Nusa sebenarnya ya laki-laki saja dilakukan satu batin di lalu badan. Pokoknya yang menyangkut orang mati, rambu solok itu. Nah, kalau yang menyangkut kepada kehidupan, ya itu, atau soal ekonomi itu namanya rambu juga.
itu dibilang dulu itu alung pitu. Alung pitu itu bukan alung tomtua. Nanti ada agama baru kalau dibilang alung tomtua. Yang sebenarnya dulu itu diistilahkan alung pitu. Itu alung pitu menganut katanya alung pitung sabu, pitu ratu, pitung pulau, pitung lise. Jadi 7777. Tuh. Mungkin ritualnya itu begitu. Nah, mulai itu berkembang agama Kristen, ya, mulai ditinggalkan itu ya, agama-agama ini, alung pitu, ya, yang diistilahkan agama alung tomatua, alung tololo. Nah, sampai sekarang ya sudah, saya katakanlah, 1-2 saja orang yang anu sekarang. Itu Pandai Bombo, bilang Pandai Bombo. Ya orang semua bilang, iyo, sudah mulai mi orang keluar dari latang itu, lari bawa orang mati ke liangnya kembali. Nah, ya biasa itu, siapa yang duluan keluar dari latang Pangaran itu yang diberkati, katanya. Ya, sehingga orang baku lumba, lebih duluan keluar itu bawa orang mati dari latang kalau menaruh orang. Iya. Mantap. Woi, latang nih. Woi, tangannya datang nih. Cok, woi. Cok, woi. Bisa, woi. Udah jalan, udah jalan. Capi, ay. Astaga. Makin mak penting.